Hai, Assalamualaikum. So, sekarang ni dah pukul 1 pagi eh. Jadi, kelas ERB tadi habis pukul 12. Dan saya masih tak boleh tidur sebab meletup. Saya meletup. Tadi apa yang saya share, benda ni eksklusif eh sebenarnya. You have to pay a lot untuk berada dalam circle dan kelas ni. Jadi, tadi ada sesi rocket seat. So, rocket seat ni apa? Rocket seat ni adalah sharing daripada jutawan lah eh. Jutawan, betul-betul jutawan ni. Dan dia akan di share macam mana dia start, apa turning point dia, apa learning point dia, macam mana dia jatuh dan macam mana dia naik balik. So sharing tu sangat power. Dan tengok eh, banyak-banyak gila saya tulis ni. Tapi saya tak boleh share semualah sebab banyak sangat. Tapi saya akan share a few point yang saya dapat. Mungkin 3 saja saya akan share hari ni. Mungkin yang lain tu next time saya akan share. So nombor 1, apa yang di-share adalah, kalau hari ni you all kena henyak, kena hentak, kena pressure, kena pukul, kena apa, kena jatuh sejatuh-jatuhnya, sebenarnya itu adalah petanda bahawa esok, esok pagi you bangun, you akan dibawa ke level baru yang lagi tinggi daripada you punya level hari ni. So itu adalah mindset diorang. Maksudnya kalau hari ni you pressure, you down, sebenarnya you akan naik esok. You bangun pagi dengan semangat baru, you akan naik lagi tinggi daripada yang you jatuh tu. So ini saya pegang. Saya pegang sebab saya rasa benda ni point yang penting. Kita selalu kadang-kadang berada di pressure point dan kita terus mengalah. Dan kita tak buat apa yang kita buat dan kita tak teruskan. Dan akhirnya kita hancurkan harapan family kita. Family kita semua ada harapan kat kita. Setiap orang ada harapan. Mak harapan daripada anak. Anak harapan daripada mak. So harapan-harapan ni kita jangan gagalkan dengan hanya sedikit pressure, sedikit kenyakan, sedikit tendangan orang lain. Jadi kita kena lagi tough, lagi kuat. So ini adalah mindset dia orang. So itu adalah point nombor 1. Point nombor 2 adalah mereka ni semua start from zero. Meaning dia orang start daripada tak ada apa-apa. Ada salah seorang sharing, dia buat Mama Sado. Kalau you all tengok dia punya YouTube Facebook page, dia Mama Sado. Dia pun start from zero. Apa dia buat masa dia pergi first class tu, sekarang dia dah make RM60,000 sebulan. In fact dia makin bertambah. Dan dia dah beli satu bangunan 4 tingkat untuk buat develop apa, untuk improve dan naikkan dia punya business. So apa berlaku pada dia dulu, dia datang naik bas, datang belajar kelas naik bas. Lepas tu dia mandi dekat bas tu dan dia tidur dekat masjid. Ya. Yeah? Itu tahap pengumuman dia orang. So apa tahap pengumuman kita? Apa tahap pengorbanan kita? Tanya diri sendiri. Kalau nak share dekat komen pun boleh. Apa pengorbanan yang kita dah lalui? Yang teruk-teruk. Yang daripada zero, akhirnya dia jadi millionaire. Zero to millionaire. Itu sharing nombor 2. Dan nombor 3, mereka datang dengan rendah diri. Most of them yang datang ni, bukan most of them lah. Ada yang dah memang make million dah sebelum ni. Rumah dah berpuluh-puluh rumah, kereta, BMW, Mercedes. Tapi at the end dia orang down, jatuh, dan akhirnya baru dia perasan dia dah stop learning, dia dah stop belajar. So dia rendahkan ego dia, cari balik mentor, cari guru, cari guide, cari ways. So dengan guru dan guide ni adalah yang membantu mereka untuk naik balik. Sebab kita hidup ni berguru. That's why kita daripada tadika, kita pergi tadika, kita pergi taska, kita pergi sekolah kebangsaan, sekolah menengah, even university, even dah grad buat master pun kita masih ada cikgu atau coach yang drive kita. So jangan stop belajar. Ini bukan saran untuk you all, ini untuk saya sendiri. Saya pun hari tu saya stop belajar. Saya rasa macam okay, saya try buat apa yang saya tahu. Tapi sebenarnya apa yang saya tahu tu sebenarnya saya tak tahu pun. Kita buat-buat tahu dan kita ingat kita dah tahu, tapi sebenarnya banyak lagi kita tak tahu. So sekarang dah pukul 1 yang saya tak boleh tidur lagi sebab banyak perubahan yang saya rasa saya kena buat. Saya kena buat, tak boleh tunggu orang lain. Saya kena buat sendiri. Saya tak boleh tunggu, saya kena buat sekarang. Dan saya tak boleh berhenti sekarang. So one day doakan saya dan doakan team family AO Lalili team berjaya untuk masing-masing membantu, berjaya untuk membantu keluarga masing-masing. Kalau you dapat jadi orang pertama dalam keluarga you untuk buat 1 million, why not? You try. InsyaAllah kami di AO Walid, di Lalili team, di Lalili Empire akan bantu anda. Banyak benda yang kita akan share. So masuk, join kapal kami. Kami akan bawa jauh. InsyaAllah saya akan pergi next stage dengan Tuan Najib Asadok dan doakan saya. Dan insyaAllah saya doa anda semua kaya berjaya.
Assalamualaikum, jumpa lagi, selamat malam. Tidur, dan esok saya kena bangun pagi pukul 7.30 dah kena ada. Tapi tak ada masalah, energi banyak sangat. Okay, itu saja, Assalamualaikum.